Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang matematika, yaitu perkalian pecahan. Kita mulai saja nomor 1. 2 per 3 kali 3 per 5. Atas kali atas, 2 kali 3, 6 per 3 kali 5, 15. Disederhanakan, masing-masing dibagi 3. 6 bagi 3, 2 per 15 dibagi 3, 5. 2 per 5, hasilnya 2 per 5. Nomor 2, pecahan campuran kali pecahan biasa. Caranya, 1 per 2 kali 1 per 3. 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 per 2. 2-nya kita ambil di sini. Kali 1 per 3. 1 per 3. Hasil 3 kali 1, 3 kali 1, 3 per 2 kali 3, 6. Hasilnya adalah 3 per 6. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 3, 3 bagi 3, 1 per 6 bagi 3, 2. 1 per 2, hasilnya adalah 1 per 2. Nomor 3, 2 1 per 3 kali 1, 2 per 5. Masing-masing pecahan campuran. Caranya, 3 kali 2, 6 tambah 1, 7 per 3. 3-nya kita ambil dari sini. 3. Kali 5 kali 1, 5 tambah 2, 7 per 5. Sama dengan 7 kali 7. 7 kali 7, 49 per 3 kali 5, 15. Disederhanakan caranya, 49 bagi 15. 49 bagi 15, 3. 3 kali 15, 3 kali 15, 45. Kurang 49 kurang 45, 4. 4 kita taruh di atas, kita simpan di atas, per 15. 15-nya kita ambil dari sini. 15. 3, 4 per 15. 3, 4 per 15. Nomor 4, 3 per 5 kali 2. 2-nya kita bisa tambahkan 1. Jadi 2 per 1. 3 kali 2, 6 per 5 kali 1, 5. Dikecilkan, bisa dijadikan pecahan campuran. 6 per 6 bagi 5. 6 bagi 5. 6 bagi 5, 1. 1 kali 5, 5. 6 kurang 5, 1. 1, simpan di sini, per 5. 5-nya kita simpan di sini. 1, 1 per 5. 1, 1 per 5. Demikian pembahasan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.